Halo, salam bahagia teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Oke, untuk ramalan zodiak kamu di bulan September ini, temanya Kevin sudah ada ya di sini, yaitu perasaan cinta yang sudah dilewati. Ini berkaitan juga dengan energi Merkuri yang ingres di Libra. Periodenya itu tanggal 30 Agustus sampai dengan 6 November. Efeknya di sini ada sesuatu hal yang berhubungan dengan masa lalu. Apakah untuk kamu yang berzodiak Aries, kamu akan bertemu dengan dia yang sudah pergi atau yang sudah menghilang? Tapi sebelumnya buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Kevin agar Kevin lebih semangat lagi menyampaikan isi dari pesan kartu tarot. Oke, apakah kalian sudah mulai untuk Aries? Mana suaranya untuk Aries? Wah, ini salah satu zodiak yang energinya sangat semangat sekali ya untuk Aries, kakak pertama. Oke, untuk kamu Aries, di sini Kevin akan melihat perasaan cinta yang sudah dilewati. Untuk dimensi pertamanya, Kevin akan melihat bagaimana energi cinta kamu, Aries ya. Oops, Kevin tebar dulu di sini ya. Untuk kamu Aries, energi cinta kamu di bulan September, energinya seperti apa nih untuk kamu? Oke, ada kartu King of Swords. Energi kamu di sini memang lagi bagus, lagi positif-positifnya. Kamu sangat positif thinking dalam menghadapi sebuah kenyataan cinta. Ya, kamu di sini memang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meyakinkan hati lawan jenis kamu di sini. Aries, kamu adalah orang yang mungkin memiliki sebuah pemikirannya sendiri, sehingga kalau boleh dibilang, kamu di sini memang memiliki tantangan-tantangan yang luar biasa ya dalam percintaan, terutama dalam komunikasi kamu dengan dia. Kamu rada ngotot sepertinya di sini. Tapi energinya sih kalau boleh bilang, kamu masih bisa mengontrol ya, menguasai apa yang ada di depan kamu, yaitu pasangan kamu di sini. Energi kamu di bulan September, kamu adalah seorang king di sini. Dan untuk Aries juga, kamu harus bisa menjaga perkataan kamu. Jadi mungkin perkataan kamu di sini diminta untuk lebih direm. Terkadang seorang Aries ini ucapannya ini ya, gak ada remnya gitu loh, jadi asal sebut, jadi dia orangnya ceplas-ceplos gitu. Nah, mungkin di sini ada pengaruhnya juga ke pasangan kamu ya. Mungkin buat Aries yang sudah memiliki pasangan, di sini kamu diminta untuk lebih ngerem dulu. Ini untuk energi kamu di bulan September ini, dan apakah kamu akan ada pengaruh dari zodiak-zodiak lain yang nantinya akan datang kepada kamu, dan Kevin akan melihat di sini untuk zodiak mana pengaruhnya yang sangat besar ya untuk kamu, untuk Aries. Oke, ada Virgo, ada Leo, dan juga ada Taurus di sini. Wow. Ketiga zodiak ini akan ada pengaruh besar di dalam kehidupan kamu di sini. Tentunya ini berhubungan dengan tema kita, yaitu perasaan cinta yang sudah dilewati. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang sebelumnya pernah berhenti ya, atau juga ada sesuatu hal yang berhubungan dengan proyek mungkin, atau sesuatu yang belum kalian selesaikan. Nah, kemudian ketiga zodiak ini datang kepada diri kamu, dia akan membawakan sebuah pengaruh yang luar biasa. Antara Aries dan Virgo di sini, pengaruhnya memang yang kayak pinangkep energinya, dia bisa menawarkan sebuah bantuan kepada kamu di sini ya, karena Virgo adalah orang yang bisa melayani dengan sepenuh hati dia. Dan kamu juga harus berhati-hati juga dengan Leo. Karena apa di sini? Kevin anggapnya kamu diminta untuk tidak terlalu dominan kepada pada yang berzodiak Leo di sini.
Lalu untuk pengaruh kamu kepada Taurus, energinya di sini sepertinya masih seimbang ya. Kamu bisa bekerja sama dengan Taurus untuk melakukan sebuah proyek atau sesuatu hal yang sebelumnya belum kamu selesaikan di sini. Ada uang di Taurus untuk kamu di zodiak Aries. Lalu pengaruh besarnya di antara zodiak ini adalah pengaruhnya di sini apa? Masih berhubungan dengan uang. Ada hal yang berhubungan uang. Jadi kemungkinan nanti indikasi untuk Aries, jika kamu bertemu seorang Taurus, kalau dia menawarkan sebuah proyek atau proyek yang dulu sempat gagal, ini bisa kamu kerjakan kembali. Karena ada sesuatu hal yang bagus untuk kamu yang berzodiak Aries di sini, di keuangan ya. Lalu untuk selanjutnya, untuk perasaan cinta dan pengaruh-pengaruhnya di sini, apakah ada perasaan cinta yang sudah dilewati untuk dia yang sudah pergi atau sudah menghilang? Apakah ada pengaruhnya untuk kamu, Aries? Wah, ada pengaruh juga di sini. Tapi energinya yang Kevin dapat di sini, pengaruh dia ini bukan ke perasaan ya, atau CLBK, cinta lama berseri kembali, ini bukan, atau balikan lagi dengan mantan, ini bukan. Tapi lebih menekankan kepada sebuah proyek. Ada sebuah proyek, ada sebuah hal yang dulu sempat ditunda. Mungkin juga ini ada kaitannya dengan pekerjaan kamu juga bisa. Untuk Aries di sini energinya lebih ke duit ya. Untuk perasaannya sepertinya lagi di stop dulu untuk masa lalunya. Jadi tidak menemukan indikasi bahwa Aries akan CLBK. Oke, di sini Kevin akan mencoba melihat pesan cinta apa untuk kamu. Wahai Aries, untuk pesan kamu tentang cinta kamu di sini. Oke, Kevin menemukan kartu The Pathway of Mystery Prayer tentang introspeksi untuk keluar dari keseimbangan dengan menemukan jati diri. Ada sebuah hal yang berhubungan dengan jati diri kamu di sini. Ini berkaitan mungkin kamu untuk para Aries yang jomblo. Cobalah untuk bisa mengintrospeksi kesalahan-kesalahan yang pernah kamu buat di hubungan kamu yang sebelumnya. Agar kamu bisa keluar dari jeratan cinta masa lalu. Bayang-bayang mantan. Nah, Aries di sini adalah tipikal orang yang bisa maju ke depan. Dan dia tidak akan mudah goyah dipengaruhi oleh energi sang mantan. Tapi dia dengan tegas juga akan kayak ngelabrak gitu ya. Kalau ada sesuatu hal yang mungkin datang ke percintaan kamu dan dia mengusik percintaan kamu, Aries dengan sendirinya di sini akan ngelabrak siapapun itu yang mengganggu hubungan percintaan seorang Aries. Mudah-mudahan energinya di sini kamu tidak terlalu barbar ya, agar kamu juga tidak kelelahan. Oke, lalu sesuatu hal yang mungkin harus kamu waspadai di sini untuk Aries di bulan September ini. Apa sih yang harus kamu diwaspadai? Oke, di sini ada kartu Queen of One. Kalau boleh Kevin bilang, Kevin melihat ada sebuah harapan yang perlu kamu waspadai ya. Jadi mungkin yang Kevin tangkap di sini, kamu jangan terlalu memberikan sebuah harapan kepada orang lain di sini. Cobalah untuk bisa menganalisa terlebih dahulu sebelum kamu memberikan sebuah harapan atau kepastian ke seseorang. Karena energi kamu di sini memang sedang membara-membaranya. Jadi kemungkinannya nanti orang lain yang nangkep di sini ini kebawa baper. Jadi kamu harus waspada ya, teman-teman Aries di sini. Oke. Di sini ada kartu The Fool tentang awal permulaan. Ya, awal permulaannya di sini memang ada di diri kamu. Kamu memang di sini usahakan untuk bisa mengontrol, terutama mengontrol ucapan kamu di sini ya. Oke, mungkin seperti itu bacaan untuk kamu yang berzodiak Aries. Mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi untuk kamu di kehidupannya di bulan September. Tetap semangat. Dan untuk kalian semua teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Kevin. Terima kasih dan sampai jumpa.